Ada kamu nampak mak kamu, Nazah? Tak ada pula, Encik. Mari kita ke sawah. Mungkin dia di sebalik pulau. Di hujung sana tu. Mari. Yalah. Puas ke klinik. Kita ke bomoh. Minum air jampi. Makan pil. Tapi mak kamu tu tak sembuh-sembuh juga. Kata Bomo, mak kamu tu saka. Jangan engkau merasa pilu. Tak main jauh-jauh sikit kan kena kereta abah ni. Ni, bang Jack. Cuba kamu tengok. Yang dah siap ke rumah. Ya, tengok. Pergi nak rumah. Tengok. Kemana kita pada pagi begini? Seperti mendandan seorang putri. Sedangkan kita pengasuh sejati. Adakah mencari yang telah pergi? Pandai mak abang bergerindam, ya? Moyang mak abang dulu pernah bekerja kat istana. Zai pun tentu saya ingat. Waktu mak sihat dulu, dia seorang yang cantik. Kulitnya kuning langsat. Rambut mencecah bahu. Belusung pipit. Kata mak, moyangnya pandai menyanyikan lagu anak raja tu yang bersiram. Macam mana lagunya, bang? Lagu tu macam ni. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan menimpa si ranting pau. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Kemana kita hendak dibawa? Kita nak ke Ipoh. Lepas tu, kita makan angin ke Taiping, ya? Ipoh? Kita hendak ke Ipoh. Lepas tu, kita makan angin ke Taiping, ya? Ayah, sudah bersih lah sahab kereta ni. Aku sebenarnya nak jalan jauh ni. Dah minum? Dah. Kalau belum minum, kita minum dah tak? Kita hendak gitu. Apalah sahab. Ayah. Saya sudah minum di rumah tadi. Ayolah. Tuan, dah turun lah. Kita Mahyun. Tempat asalnya bernama Tapah. Datang kemari memperhambakan diri. Mahyun. Nak bertolak sekarang ke, sahab? Nampak gayanya begitulah, Leo. Kalau lama-lama dibiarkan, macam-macam nanti jadi. Kak, masuk kak. Kak, mai. Kita nak tempo. Kita nak jalan-jalan ke Taiping. Beginilah kita. Orang suruhan. Disuruh pergi. Dipanggil datang. Ya. Mak. Kalau tak diturut, apa pula kata orang? Mak. Kalau diturut, masa kita selalu terbuang. Mak. Masuk, kak. Mari, mak. Masuk. Masuk kita, mak. Ada duduk. Duduk ya. Mak. Duduk. Masuk.
Sudahlah, bang. Jangan turutkan hati. Nanti kalau maklum dah sihat, tentu Pak Noor akan mengambil semula. Eh, diam. Kamu tolong tengokkan Zainab sama Pozi, ya? Ayah, itu you jangan susah. Ini budak-budak saya jaga. You kasih selesai itu Taha punya hal. Wah, kesian lah tengok dia. Eh, Abah pergi dulu. Pozi, Abah pergi dulu, ya? Baik-baik tau. Kami hendak ke Ipoh. Kemudian ke Taiping. Kami hendak ke Ipoh. Kemudian ke Taiping. Bila agaknya Mak nak sembuh, ya? Entahlah, Zah. Bila kita nak pergi lawat, Mak? Kenapa, Zah? Zah rindukan Mak, ya? Mungkin dia pun dah sembuh. Tengoklah dalam seminggu dua ni. Kalau nak pergi pun, kena hari Minggu. Hari Sabtu boleh tak? Ayah kena mohon cuti. Kerja sebagai pegawai luar. Selalu tak ada kat pejabat. Sukat tanah. Tanda sempadan tanah. Bubuh batu sempadan. Hei, macam-macam. Eh, dah dekat ke-7 ni. Kejap lagi bas lalu lah. Ayah kena pergi kerja. Nasi ayah dah tak nak kan. Kalau mak mah kamu tak datang hantar lauk, kamu pergilah ambil ke rumah dia, ya. InsyaAllah, ya. Ish, mana pula Cium ni? Dah lewat Cium. Maaf lambat. Pisau getah ayah saya hilang. Puas saya mencari satu rumah. Rupanya dia letak bawah dapur je. Kamu nampak seronok. Mak kau balik ke? Tak. Dah tu? Tu. Si Zainab tu, ajar saya bersaing sekolah. Macamlah kamu tak pernah bersaing dengan dia. Kamu tak ikut perasaan sangat, Zar. Apa yang berlaku adalah satu cabaran yang mesti kamu hadapi. Sabarlah. Kalaulah saya tak tabah, tak sabar. Dah lama tak ke sekolah. Saya rusing, Syong. Saya faham perasaan kamu, Zar. Saya bersimpati dengan asyik malang yang menimpa diri kamu tu. Terima kasih, Syong. Walaupun kita berlainan bangsa, tapi keluarga kamu begitu mengambil berat tentang diri saya. Tapi saya kesian ke ayah kamu. Semua kerja rumah dia yang buat. Terima kasih, Azhar. Mia. Kerana mahu mengambil berat tentang aku dengan Azhar tu. Tak menyusahkan kami, Bambang. Azai, pergi ke dapur jenangkan air, nak. Si Azhar mana, bang? Ada dalam biliknya tu. Tengah baca buku. Apa hajat kamu anak-beranak datang ke rumah aku ni? Macam ni, bang. Saya ni bukan apa. Saya kesian tengok abang.
Yalah, dah 7 tahun abang hidup derita. Aku tak faham maksud kamu, Zahab. Bulannya mana, Pak Long? Ada dalam almari tu, ha? Rak bawah sekali. Saya kesian tengok abang. Tengok Nazar. Saya boleh sediakan makan minum untuk abang. Tapi kadang-kadang lewat. Saya sedih tengok anak abang tu. Apa maksud kamu, Mia? Apa kata kalau abang kahwin lain? Saya fikir tentu Nazar setuju, bang. Sebenarnya, Sahak, Mia, dah lama abang fikirkan perkara tu. Tapi Nazar tu, ha, sayang sangat pada mak dia. Sejak kita hantar Mahyun ke hospital bahagia tu, hari-hari dia ajak aku pergi ambil mak dia. Zai, Haji, pergi kemaskan dapur Pak Long. Tolong. Biarlah aku fikirkan dulu perkara itu, Sahab, Mia. Tak sampai hati pula aku nak tengok Nazar tu beribu tiri. Ya. Ini pun dah makan. Kenapa kamu? Kamu kena belajar sungguh-sungguh. Tahun ni kamu ambil SRP kan? InsyaAllah, bang. Bagus. Kami minta diri dulu, ya, bang. Mana budak-budak? Zai, Ji, mari kita balik. Ha, nak minum ke? Nak minum-minum cepat. Kita nak balik dah ni. Nak minum belum kat dapur? Dah. Kami minta diri dulu. Dalam. Hello. Baik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, apa halnya Pak Ngah sekeluarga datang ke rumah kita, ya? Mereka tu tanya tentang mak kamu. Ayah kata mak kamu sihat. Mak. Jom kita balik, Mak. Hari ini dah kembang lagi, Mak. Nanti Mak demam pula. Mari dah kembali. Mak. Thank you.
Ni. Kau dah cakap ke belum perkara tu? Dah. Tapi susah ni nak faham, bang. Maklumlah, budak-budak. Takkanlah saya nak cakap, ha? Nanti kamu kena tangkap basah pula. Heish. Kita ini orang berbudi. Dipanggil datang, disuruh pergi. Memetik bunga di pagi hari. Menghirup udara yang nyaman. Salahkah? Tak salah, mak. Tapi hujan ni makin lebat. Baliklah. Ya Allah!